Perayaan hari jadi stasiun televisi NET yang keempat baru saja usai. Acara yang diberi nama NET 4.0 ini selain menghadirkan deretan bintang tamu spektakuler, juga menggelar Indonesian Choice Award 2017 yang merupakan ajang apresiasi terhadap insan musik, film, dan pertelevisian tanah air. Bertempat di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, pemenang 13 kategori yang terdiri dari 7 bidang musik, 3 bidang film, dan 3 penghargaan khusus itu pun telah selesai diumumkan. Para pemenang ditentukan dari hasil penghitungan suara lewat Twitter. Berikut daftar lengkap pemenang NET 4.0 Present Indonesian Choice Award 2017. Actor of the Year, Reza Rahadian. Actress of the Year, Chelsea Islan. Creative and Innovative Person of the Year, Raditya Dika. Album of the Year, Monochrome, Tulus. TV Program of the Year, Mata Najwa. Male Singer of the Year, Tulus. Movie of the Year, Warkop DKI Rebon, Jangkrik Bos Part 1. Band, Group, Duo of the Year, GAC. Breakthrough Artist of the Year, Richiga. Female Singer of the Year, Raisa. Music Video of the Year, Monochrome, Tulus. Song of the Year, Kali Kedua, Raisa. Livetime Achievement, Bimbo Group. Chelsea Islan dan Reza Rahadian yang sama-sama dinobatkan sebagai aktor dan aktris of the year ini pun mengulang kesuksesan keduanya tahun lalu. Terima kasih buat Indonesian Choice Award 2017. Terima kasih buat NET. Selamat ulang tahun yang keempat. Saya mau pakai kesempatan ini untuk memberikan ucapan terima kasih kepada sumber inspirasi banyak orang, Om Indro Warkop. Terima kasih sudah menginspirasi banyak aktor, ucap Reza Rahadian saat menerima penghargaan Actor of the Year. NET 4.0 Present Indonesian Choice Award 2017 dihadiri sejumlah selebritis papan atas tanah air serta kehadiran para penonton yang memadati Sentul International Convention Center. Penonton yang hadir dalam acara ini dihibur oleh penampilan utama Robin Thicke dan Jonas Blue, hingga deretan penyanyi dalam negeri seperti Isyana Sarasvati, Maudy Ayunda, Yura Yunita, Rizky Febian, Sweet Martabak, Saikoji, dan Neo, serta para alumni Teremix, seperti Mono Stereo, Soundwave, dan Electroma. Acara NET 4.0 Present Indonesian Choice Award 2017 sendiri dibawakan oleh Sarah Sehan, Desta serta Vincent.